Oke, langsung aja balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobia. Guys, gue lagi ada di Firman Motor nih. Jadi kalau kalian mau mampir ke sini, langsung aja cek alamatnya di deskripsi di Jalan Raya Kampung Kramat, Kota Bekasi, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan motor lagi banyak banget, mulus-mulus, harganya juga kita belum tahu berapa. Jadi ikutin terus videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu infonya tentang motor-motor yang ada di sini dan juga harganya. Jadi langsung aja kita ke motor yang pertama, guys. Langsung aja kita mulai dari motor pertama yang ada di sini. Tadi gue lupa list harganya. Dan motor pertama di sebelah kiri gue ada Honda Beat Tufario, habis coak roller jadi ngegerung gitu. Ya oke, okay. Di sini ada Honda Beat Deluxe 2020, platnya TGG SNK 8x2025. Dan untuk kondisi ini masih mulus sekali. Dan ya, untuk minusnya di bagian joknya sedikit ada cakaran-cakaran kucing. Sisanya masih mulus, odometer di 7000 km, udah LED, CBCSS, dan ada power lighternya juga di bawah karena ini tipe tertinggi. Dan yang CBCSS juga ada. Untuk kondisi ban depan belakang tebel, Federal FT235, orisinil semua, masih bahan pabrik, 100% original. Jadi untuk motor Honda Beat Deluxe ini berasa kayak beli motor baru dari dealer ya. Tahun 2020 ini langsung aja dijual di angka 14,8 juta rupiah. Kalau kalian minat langsung aja datang ke Firman Motor, alamatnya udah gue taruh semua di deskripsi nih. Nah, untuk yang sebelah kiri ini ada lagi Honda Beat Street tahun 2019. Ini yang sebelum facelift ya, sebelum all new yang pergantian. Jadi modelnya model 2016. Untuk stripping udah abu-abu, kombi brake system, cuman emang nggak ada CBCSS, ada nggak ada ISS-nya kalau yang Beat Street. Ada karpet tambahan juga di bawah, sama kayak Beat Deluxe-nya. Jok original semua, semua masih part-part original semua. Ban juga masih pakai Federal FT235 bawaan pabrik. Untuk listrikan semua normal. Ini kita nyalain lagi ya. Langsung kita cek sound aja. Odometer 27.000. Langsung nyala. Masih mulus, shockbreaker semua originalan. Jok ada minus di sini agak sedikit bolong aja. Sisanya masih bagus. Nih kita gas nih. Sen nyala semua tuh, lengkap. Listrik-listrik normal semua. Harganya Beat Street ini ada di angka 14 juta aja, plat dari Bekasi, SNK-nya bulan 7x2024. Lanjut lagi ke belakang ya. Kita mulai dari sini aja deh, yang gampang. Ada Honda ADV 150. Ini tahun 2019 cuy. Untuk ADV ini masih mulus nih, abu-abu doff, tipenya CBCSS ya. Kalau yang abu-abu kayak gini, gue pernah pakai juga sekitar 2 mingguan, motor enak, platnya dari Jakarta Timur, SNK-nya bulan 10x2024. Dan bannya nih masih tebel, pakai Aspira Premio. Kalian bisa lihat nih, tebelnya itu bisa dipakai sampai 2-3 tahun. Ada visornya juga yang bisa adjustable. Odometernya langsung aja kita cek di sini. Tuh, listriknya normal semua cuy. Nyala, lampu-lampu nyala, ada hazard juga. Semua lengkap, ada di angka 42.000 km odometernya. Keyless entry juga, keyless entry lagi, smart key. Harganya langsung aja di 26 juta rupiah untuk ADV. Mulus, dan ada tambahan Pro Guard di sini, sama banyak pakai Aspira Premio. Tadinya tuh kalau nggak salah pakai IRC ya, yang dual purpose. Untuk kondisi kayak gini, kalian langsung aja datang ke Firman Motor untuk ngecek langsung unitnya kayak gimana. Bisa langsung datang ke alamat yang di bawah. Ada nomor WhatsApp juga yang udah gue taruh. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya, tukar tambah, jual motor, atau nanya stok motor, bisa langsung ke WhatsApp yang ada di deskripsi. Lanjut lagi nih, Honda Beat. Ini merah putih. Nih kayak timnas kemarin nih, warna merah putih. Nggak disambung-sambungin sih. Oke, ini motor KCT 2016 Beat FI CBCSS. Jadi untuk warna stripingnya merah putih. Bannya ini pakai Planet SC30 ya. Oh, lumayan di upgrade 80/90 ukuran bannya. Velgnya di repaint warna silver tapi pakai velg aslinya. Joknya Redman pakai Zeus kalau nggak salah. Dan part-part ada beberapa ubahan tapi sisanya sih masih original semua. Kalau kalian mau ngecek langsung aja lihat di birolnya kayak gini. Untuk odometer ada di 56.000 km odometernya. Udah CBCSS. Dan harga langsung aja 2016 KCT di angka 11,5 juta rupiah. Masih bisa nego-nego pastinya. Oke, dan ini kalau yang di depan tadi Beat Deluxe. Kalau kalian mau yang bukan Deluxe, alias nggak pakai emblem tapi pakai stripping, ini ada Beat CBCSS. Jadi Beat itu ada CBS biasa, CBCSS, Deluxe, sama Beat Street untuk yang 2020 ke atas. Beat CBCSS ini platnya dari Jakarta Timur, SNK-nya bulan 2x2025, udah panjang, lengkap, komplit. Velgnya repaint warna gold, ban depan belakang masih pakai Federal FT235 pastinya. Kita nyalakan langsung aja listriknya. Saklar Eileen Stop System-nya kita pencet.
logonya nyala normal, akinya odometer di 35.000 km. Jadi untuk bit yang CBCSS itu biasanya akinya 5 ampere, kalau yang bit CBCS biasa itu 3,5 ampere. Beda akinya, kondisi masih mulus banget, ini warna hitam doff, ini ada kayak list warna biru electric blue gitu, kayak apa ya namanya, smoke di bagian mika lampunya. Semua part-partnya originalan, spion original, cuman bandulnya aja diganti warna chrome gini. Untuk harganya, Beat CBCSS ini ada di angka 14,5 juta rupiah yang TFA, plat Jakarta Timur. Kalau di sini nggak bisa kredit, jadi khusus cash atau jual atau tukar tambah aja. Jadi kalau kalian mau mampir, langsung cek alamatnya di deskripsi lengkap. Lagi nih guys, lanjut lagi ke sebelah kiri. Aduh, duh, kena. Ya, jadi ada NMAX 2018 dan ini motor STNK-nya bulan September ya, jadi udah lumayan deket. Ini kalengnya juga tahun ini 2023, plat Kabupaten Bekasi. Ini mika-mikanya masih bening semua, bodinya ini abu-abu doff, dan untuk visor diberikan stripping kayak material karbon. Untuk bannya masih tebel banget nih coy. Pakai IRC NR series nih. IRC apa ini? Oke, ya IRC. Tebel depan belakang, jok original, dual tone ya, bawaan NMAX asli. Odometer kita nyalakan di sini. Kita cek dulu gak, kita cek sound, nyalain suaranya. Odometer 30.000 km. Tuh, nyala, ini kita dengerin. Ya, lampu-lampu aman semua. Sen, kiri kanan, aman, klakson, aman. Mantap, lengkap, siap pakai juga. Harganya langsung aja nih, NMAX 2018 FRK di 21 juta rupiah aja. Pasaran masih ada yang 23,5. Ini 21 juta rupiah dapat NMAX 2018, komplit lengkap mulus. Pajak kaleng aja yang mepet. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat, langsung aja di nego-nego. Nah, terakhir nih ada motor bebek. Di sini ada Jupiter Z1. Nih buat kalian yang mungkin mau nostalgia sama Vega R atau Vega ZR atau Jupiter Z Burhan. Ini sekarang ada Jupiter Z1-nya. Ini tahun 2015, platnya utara, STNK-nya bulan 3, kaleng 2025. Warnanya masih bagus banget, kinclong, hitam, glossy, dan joknya originalan. Ini odometernya di 48.000 km. Nih bannya pakai Corsa, dan wah, Corsanya seri yang race R26 kayaknya. Untuk ketebalan bannya depan, ini sekitar pemakaian 2-3 bulan, wajib kalian ganti lagi. Lampu-lampu masih bohlam semua, jadi untuk fitur-fitur menurut gua standar aja, motor bebek original semua. Dan kalau kalian mau lihat kondisi langsung, mampir aja ke Firman Motor nih, dengan bodi-bodi yang masih mulus juga. Ini ada stikernya nih, Pegangsaan 2 kayaknya yang punya deh, di Jalan Utara. Untuk harga langsung aja deh, dibuka angka 7,5 juta rupiah untuk si Jupiter 2015 ini. Oke, buat kalian yang masih nanya-nanya harganya berapa, kalian langsung aja nonton videonya sampai habis dari awal ya, biar kalian tahu tuh harga-harganya berapa, tahun berapa. Kondisi di sini menurut gua 90-99% mulus, karena banyak yang originalan juga, kondisi istimewa, dan paling minusnya dikit banget, kayak misalnya ini jok ada sedikit bolong kena rokok, terus sudah lecet pemakaian bodi juga minim banget, karena restorasi yang dari showroomnya juga bagus. Kalau kalian mau kredit, di sini nggak bisa kredit, cek yang lain aja. Dan kalau yang mau daerah Jakarta Timur, bisa mampir ke showroom Firman Motor ini di Jalan Raya Kampung Kramat, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Buat kalian yang belum subscribe, silakan mencet dulu tombol loncengnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa mampir ke Snack Video, Instagram, TikTok @giovannitobia. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.